Tes, tes. Teman-teman, apakah suaraku kedengeran? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Oke, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber newscasting training class, Mbak Hani Nurmalita Angga Dewi, S.I.Kom, serta teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sebagai peserta training class yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita majatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Training class ini merupakan kelas yang dikhususkan bagi mahasiswa semester awal dan pertengahan Politeknik Negeri Semarang yang berfokus untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di masa yang akan datang. Newscasting training class kali ini kita akan membahas tentang pengenalan newscasting dan dasar teknik penulisan berita. Sebelum memulai kelas pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengikuti kelas newscasting oleh Mbak Hani. Mbak Hani, dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Bisa kedengeran ya suara saya? Bisa, Mbak. Okay. Malam, Mbak. Malam, bisa, Mbak. Yeah. Thank you so much sebelumnya buat Polines yang sudah mengundang saya dan memberi kesempatan saya untuk bisa berbagi cerita gitu ya dan pengalaman ke teman-teman semua. Ini kalau aku mau manggilnya adik-adik tuh kayak berasa tua nanti aku ya. Jadi teman-teman aja lah. Kita beda sedikit kalau usianya ya. Dan untuk kali ini aku mau share sedikit pengalaman tentang newscasting. Sebelumnya, teman-teman di sini, kita persetujuan bersama terlebih dahulu ya. Jadi, biar kelas kita itu lebih seru, kelasnya itu nggak boring, aku harap teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, dan nanti aku juga minta tolong buat kalian bisa ikut berperan aktif. Jadi siap-siap aja ketika nanti tiba-tiba aku tunjuk dan harus menjawab pertanyaannya ya. Nggak sulit kok pokoknya. Jadi nanti ketika aku minta pendapatnya boleh nyalakan mikrofon, kemudian nanti bisa memberikan apa namanya pendapat kalian begitu ya. Oke, dan kalau gitu langsung aja kita mulai untuk materinya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sedikit banyak tentang newscasting. Sebelumnya kalian di sini kan ada yang mahasiswa baru gitu ya, ada yang juga udah beberapa semester di Polines. Nah, udah ada yang tahu belum sih sebenarnya apa itu newscasting? Udah ada yang pernah lihat seperti apa perlombaannya gitu? Sepertinya belum ada ya. Dan ini aku akan kasih gambaran sedikit buat kalian. Jadi sebelumnya aku mau ucapin welcome to Polines. Karena menurutku kalian ini termasuk beruntung bisa masuknya di Polines. Dan apalagi Polines ini punya PECC, kalau nggak salah ya. Polines English Conversation Club. Dan di sini bisa dibilang Polines adalah salah satu universitas politeknik yang sangat perhatian ke para mahasiswanya, yang sangat aware bahwa mahasiswa itu perlu untuk dibimbing, untuk diberi, diarahkan bagaimana mereka ini harus bersiap dalam menghadapi salah satunya kompetisi-kompetisi ya. Jadi tentu saja kalian nanti tidak hanya cerdas secara akademik, tapi non-akademik pun dapat gitu. Karena banyak universitas lain yang tentunya mengadakan lomba seperti ini, tapi tidak banyak yang benar-benar mempersiapkan para mahasiswanya sampai dibikin kelas, sampai kemudian di private,
untuk persiapan delegasinya. Dan tentu saja ini bisa menjadi poin plus buat kalian sebagai mahasiswa Polines. Kemudian yang pertama sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau kenalan dulu ya, nama saya Hani Normalita. Saya lulusan dari Ilmu Komunikasi Undip. Sekarang saya kerja sebagai staf media sosial di Diskominfo Kota Semarang dan juga news, ini enaknya apa ya, news anchor di TVRI Jawa Tengah. Dan saya sudah pernah mementorin para mahasiswa Polines yang menjadi delegasi untuk NPIO. Nah, NPIO itu apa nanti akan aku jelasin di tahun 2018 dan juga 2019. Jadi di 2018 itu aku ketemu sama yang namanya Adel dan Cucu. Kemudian di 2019 ketemu sama Zara dan juga Adel. Mereka ini yang kemudian beberapa malam gitu ya, ngobrol bareng sama aku, latihan bareng sama aku sebelum persiapan mereka ke lomba yang tingkat nasional. Dan juga aku pernah jadi judge-nya untuk Hexion, salah satu lomba yang ada di Polines juga ya. Ini newscasting tapi untuk SMA kalau nggak salah. Nah, ini dia nih yang tadi disebut NPEO. NPEO itu adalah National Polytechnic English Olympics ya. Jadi ada sebuah olimpiade untuk seluruh politeknik di Indonesia. Jadi nggak cuma di Semarang aja. Dan ada beberapa cabang lomba. Ada debate, ada storytelling, kemudian ada juga newscasting, sama satu lagi. Saya agak lupa, tapi yang jelas yang kita highlight untuk hari ini adalah bagian newscastingnya. Dan kalian sebenarnya juga sangat beruntung karena sudah punya banyak pendahulu yang tentunya nanti kalian bisa belajar dari mereka. Gimana sih tips-tipsnya, gimana sih dulu ketika mengikuti lombanya. Di tahun 2018, teman-teman yang saya bantu bimbing dapat ranking 9. Kemudian ini di yang difoto adalah tahun 2018 kalau nggak salah ya. Dan yang anak newscasting ini yang pakai jilbab hitam, dua dari kanan yang nggak pakai alma mater itu namanya Kak Adel. Nah, kemudian di tahun 2019, dia berhasil jadi fourth runner-up se-Indonesia. Itu satu prestasi banget nih buat Polines, keren banget. Maksudnya kalian kelihatan bahwa anak-anak Polines ini kalian bisa berproses begitu. Walaupun mungkin di awal nggak langsung harus jadi juara satu gitu ya. Tapi dengan belajar-belajar, dan tentu saja salah satunya ada dosen yang sangat perhatian sekali ini ya, Memrini, yang nanti akan membimbing juga dari segi bahasa Inggris, yang akan melengkapi kalian ketika nanti akan ikut newscasting. Kemudian gimana nih tahun 2020 atau mungkin nanti 2021? Nah, ini yang bisa ngejawab pertanyaannya, ya kalian semua yang lagi ikut webinar kita hari ini. Karena tentu saja kalian-kalian yang nanti akan jadi delegasi untuk Polines. Ini nih, NPEO. Jadi, aku kasih tahu gambaran seperti apa sih lomba newscasting. Karena tentu saja acara kita sekarang ini, training yang sedang kita jalanin, tujuannya untuk bisa ngajak kalian mencari penerus dan juga mempersiapkan kalian untuk nantinya bisa mengharumkan nama Polines nih, bahwa nama Polines eksis, tetap eksis di NPEO dan semakin mendapat ranking yang semakin baik dari tahun ke tahun. Di NPEO ini ada beberapa phase ya, ada beberapa fase. Yang pertama itu ada preliminary. Jadi lombanya itu adalah news reading for TV and radio. Jadi kalian di awal cukup mudah nih, cuman baca aja berita, berita TV dan juga berita radio. Habis itu tentu di antara segmen 1 dan segmen 2 di TV maupun radio itu kan ada iklannya ya. Nah, kalau misalnya di TV iklannya itu biasanya pakai visual, udah ada audionya juga, udah jadi satu paket gitu kan. Kemudian di radio itu biasanya bentuknya cuman audio aja. Tapi kadang audionya udah lengkap nih, ada back sound, ada sound effect gitu-gitu kan. Itu udah jadi satu paket. Tapi ada juga nih yang namanya adlibs. Kalian ada yang tahu adlibs gak? Adlibs ini itu adalah advertised by lips gitu. Jadi kalian yang ditampilkan itu nggak secara langsung iklannya, tapi presenter ini ngebacain iklannya. Di radio ada, terus kemudian kalau di TV mungkin di dalam satu segmen itu kemudian dibacakan, nggak necessarily waktu apa ya perpindahan segmen, tapi di dalam segmen itu juga bisa dibacakan ad-libs-nya. Dan di sini kalian nggak cuman
baca atau ngucapin adlibs, kalian juga harus bisa bikin. Nah, itu makanya harus kreatif banget. Kemudian kalau udah lolos nih di preliminary, kalian akan masuk ke semifinal. Yaitu nanti akan ada weather forecasting. Ada yang tahu weather forecasting? Ini adalah membawakan segmen perkiraan cuaca. Kalau di Indonesia sebenarnya kelihatannya sih nggak semua TV dan nggak semua program itu selalu ada ya. Tapi kalau di luar negeri ini, forecasting sangat penting banget. Bahkan kalau misalnya orang-orang nih, kayak di Inggris atau di mana, mereka mau keluar rumah, hal pertama yang akan dicek itu adalah perkiraan cuaca. Jadi nanti apakah mereka harus pakai jaket, atau mereka harus bawa payung, itu sangat menentukan gitu. Dan yang terakhir nih, itu adalah final. Di final ini, nanti para peserta akan membawakan live report, kemudian juga di tengah-tengah live report itu harus menginterview secret guest. Jadi nggak akan tahu nih narasumbernya siapa sebelum detik itu juga masuk ruangan untuk live report. Nah, kemudian ini ya di foto itu ada ketika di tahun 2019 kemarin yang dapat ranking 4, Adele, kemudian ada member ini, sama satu lagi teman yang ikut di debate kalau nggak salah ya. Nah, selain itu, lomba newscasting itu nggak cuma di NPEO. Banyak banget lomba-lomba dari berbagai universitas lain. Kemudian salah satunya yang pernah saya ikuti sendiri adalah MTech Goes to Campus. Kalian ada yang pernah dengar ini nggak? Atau mungkin dengar MTech? Mungkin kalau MTech itu nggak terlalu familiar ya. Tapi MTech itu adalah sebuah grup yang menaungi, di dalamnya itu ada liputan6.com itu untuk online webnya. Kemudian SCTV, Indosiar, video.com, Bukalapak, dan lain sebagainya. Banyak banget pokoknya di situ. Nah, di sini mereka itu punya beberapa lomba juga. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya, mereka ini roadshow dari satu kampus ke kampus yang lain. Kalau di Semarang itu pernah di Undip, terus juga pernah di UNES, dan ini kebetulan waktu di tahun 2018, saya ikut yang di UNES. Kemudian, kalau nggak salah, ini kan udah beberapa kali di Semarang, tapi saya tuh belum pernah ketika itu berencana untuk ikut. Karena takut kalah. Jadi akhirnya, yaudah nggak usah ikut. Karena saya masuk 2014. Jadi di tahun 2018 ini adalah tahun terakhir di kampus gitu kan. Jadi kayak yang lainnya tuh udah pada sibuk-sibuk skripsi, udah sibuk nyiapin ini itu, masih aja ikut lomba-lomba kayak ginian gitu kan. Nah, dan di sini tapi ternyata banyak banget pelajaran yang saya dapetin. Salah satunya ini nih, gimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di kampus untuk ikutan lomba. Dan ternyata dari Polines waktu itu belum ada loh. Atau mungkin nggak masuk seleksi kalian. Tapi yang jelas ini berarti potensi buat kalian, teman-teman dari Polines, untuk nantinya jadi salah satu yang kalian masukin di list apa kompetisi yang harus kalian ikutin. Jadi di MTech Goes to Campus itu ada beberapa fase juga. Mereka itu ada 2 hari di Semarang. Di hari pertama untuk eliminasi, semua peserta itu akan diberi teks. Jadi ketika masuk ruangan, ketemu juri nih, ada beberapa juri, 3 juri kalau nggak salah di meja depan kita. Mereka ini nanti akan memberikan secari kertas, gitu kan. Ada kertas yang ada tulisannya, dan kita harus ngebaca kertas itu seperti orang lagi siaran. Tapi tentu saja yang harus diingat waktu kayak gitu, gimana nih eye contact kalian, gimana kalian itu ketika baca, yang nggak fully baca walaupun kalian ada teksnya dan nggak pakai prompter gitu kan. Terus ketika sudah selesai baca, kalian langsung diminta untuk live report secara spontan di saat itu juga tentang temanya apa, juri yang nanuin. Dan setelah di situ akan disaring lagi beberapa, sekitar berapa puluh, untuk kemudian ikut di news gathering ini. Jadi kalian harus bikin berita. News gathering ini adalah pengumpulan kalian, gimana kalian tuh nge-create berita, bikin berita sendiri. Dan di sini itu sebenarnya akan kelihatan mana yang niat, mana yang enggak gitu kan. Mana yang straight for the best, mana yang ya pokoknya dicoba aja gitu. Karena
Salah satunya tips dari saya ini, kalian kalau misalnya udah jalanin sesuatu, diniatin aja gitu. Jadi tema yang diminta salah satunya ketika itu adalah menjelaskan apapun tentang MTK Goes to Campus, dibikin jadi berita gitu. Dan karena di hari itu juga ada seminar yang didatengin sama orang Bukalapak, saya langsung wawancara orang Bukalapaknya itu, kemudian dibikin jadi suatu berita. Ini menurut saya salah satu hal yang mungkin kemudian bikin saya itu bisa lolos ke final. Karena tentu saja data yang dibuat itu nggak cuman istilahnya ngawang-ngawang, nggak cuman ngarang, tapi ini aktual gitu. Dan faktual saat itu juga diwawancara, dan saat itu juga dibawakan. Walaupun ini nggak muncul di mana-mana ya, cuma ditonton sama jurinya aja. Kemudian di hari kedua untuk finalnya, para peserta ini diharuskan untuk live report dan juga interview. Live reportnya itu, jadi malam memang kita dikasih tema, kemudian ketika pagi, nanti di antara 10, kalau nggak salah 10 atau 5 peserta itu, mereka akan maju ke panggung. Jadi di satu aula yang di kanan-kirinya itu semua tribun penonton, mereka nonton secara langsung gimana waktu kita nge-live report. Berita yang temanya itu udah dikasih, tapi kita yang nge-create sendiri beritanya. Jadi apa yang mau kalian beritain, mau kalian bawain, kalian udah punya waktu paling nggak semalaman lah untuk nyusun, kemudian untuk riset, kemudian untuk latihan membawakan. Nah, setelah live report ini di tengah-tengah berita, kalian akan diinterview langsung sama para juri. Dan jurinya ini adalah presenter-presenter dari Indosiar dan juga SCTV. Jadi kayak mungkin kalian have no idea mereka itu siapa, atau mungkin nggak punya hubungan apa-apa, nggak pernah ngomong sama mereka, tapi di saat itu juga kalian nanti akan diinterview sama mereka di depan seluruh penonton yang akan ikut menilai tentunya. Dan setelah ini, barulah kemudian dari 5 kota itu dipilih satu pemenangnya siapa. Dan sebenarnya saya sendiri nggak nyangka banget kok, ternyata dari 5 kota ada Malang, Bandung, Jogja, Semarang, sama satunya mana ya, Surabaya atau Jakarta gitu. Ternyata saya yang dapat juara satunya dari Semarang. Nggak tahu sebelumnya dari Semarang udah pernah ada yang juara satu atau enggak. Tapi ini salah satu hal yang sangat bagus untuk kota Semarang, karena ternyata barangkali nggak cuma saya nih, masih banyak talenta-talenta lain yang belum kelihatan. Barangkali itu juga salah satunya ada di kalian. Kemudian setelah sedikit background tentang apa itu perlombaan-perlombaan tadi, tentu saja kita harus mempersiapkan diri nih. Udah tahu lombanya apa, udah tahu lombanya kayak gimana, tahap-tahapnya apa, terus skill apa yang nanti harus kita punya, itu semua akan kita bahas di sini. Tapi sebelum ke sana, kalian perlu tahu nih, ada perbedaan di antara semua ketiga istilah-istilah ini. Kalian pasti pernah nemuin kan, ada beberapa istilah seperti ini. Ada news reader, ada news anchor, ada newscaster. Dan goals di sini, kalian akan menjadi yang nomor 3 nih, newscaster. Jadi, kalau kita bedain satu persatu, kita lebih dalemin apa sih perbedaannya, untuk news reader ini, kerjaannya itu cuma baca aja. Nggak perlu nambahin komen, nggak perlu nambahin kata-kata, gitu kan. Jadi, kalian tahu yang namanya prompter? Kalau misalnya para presenter ini mereka bisa baca dengan begitu lancarnya, news reader ini bisa matanya tetap hadap ke depan, tapi bisa baca beritanya semua dengan tepat, itu karena di depannya ada prompter. Jadi prompter itu adalah kamera, yang di depannya itu ada monitor dan juga ada cermin. Jadi monitornya itu di bawah, menghadap ke atas, dan kemudian cerminnya itu dia berdiri, nanti akan memantulkan layar di bawah. Nah, itu para news reader ini ngebaca tulisan itu dari prompter. Jadi, istilahnya kalian di sini cuma butuh skill reading aja sama presenting dasar gitu. Kemudian kalau untuk contoh acaranya, ini biasanya itu kayak headline news. Jadi kalau misalnya mungkin di Metro TV atau di TV One, tiba-tiba ada berita gempa nih, yang keluarnya itu akan motong acara yang mungkin tadinya ada sinetron atau apa, tiba-tiba dipotong, kemudian langsung ada news readernya keluar, terus dia akan menyampaikan pesannya itu, menyampaikan beritanya, terus habis itu udah
kelar gitu aja, habis itu lanjut acara lain lagi. Ini biasanya tinggal baca, dan itu namanya newsreader. Newsreader itu bisa dibilang dia yang paling level paling junior untuk di newscasting. Kemudian ketika kalian sudah mulai tambah pintar, tambah banyak pengalaman, kalian akan diminta untuk mulai berimprovisasi. Dan ini nanti jadi tugasnya news anchor. Jadi selain baca berita, kalian juga harus memberikan improvisasi atau komen, kemudian harus bisa nge-handle live interview, dan juga bahkan ngasih live report. Contohnya, ketika di pemilu kemarin, yang kemudian terus ada protes dari kubu ini, gitu kan, Jakarta sampai tengah malam, sampai pagi, ada demonstrasi. Nah, ini news anchor sangat dibutuhkan, karena dia mungkin di awal bisa baca berita yang sudah dibuatkan oleh redaksi, gitu. Tapi setelah itu, dia harus improve. Nggak mungkin cuma baca berita cuma selembar aja. Dia mau nggak mau, pokoknya visual apa yang ditayangin di situ, dia harus memberikan komentar. Misalnya di situ sudah ada kericuhan, atau polisi sedang bentrok sama siapa, itu dia harus menyusun kalimatnya sendiri dan langsung disampaikan. Terus nanti disambung nih, karena acaranya panjang gitu kan, disambung sambil nelpon mungkin kabar ekstrim, atau mungkin profesor siapa, atau pendapat ahli siapa, atau menteri, kapolri gitu kan. Secara live dan saat itu juga harus menginterview. Ini tentu saja pertanyaan udah nggak dari redaksi lagi ya. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah ditetapkan. Tapi mau nggak mau tentu saja yang namanya news anchor ini dia harus putar otak. Gimana caranya untuk ngasih pertanyaan dan nggak bikin acara itu mati gitu kan. Menggali informasi sebanyak-banyaknya dari si narasumber. Terus kemudian level yang lebih tinggi lagi nih. Ada yang namanya newscaster. Ini kalau bisa dibilang dia itu berarti istilahnya itu the 100% journalist gitu. Karena dia itu ikut dalam pencarian beritanya, kemudian ikut nge-compile, menyusun, ngedit, bahkan sampai nanti dia yang akan bawakan gitu. Contohnya ya programnya sekarang ini lagi naik daun banget ya. Yaitu contohnya kayak Mata Najwa. Ini kan si Mbak Najwa Shihab, dia mungkin ikut di belakang layar juga, ikut ngumpulin informasi, terus melakukan penggeledahan, atau datang langsung ke lokasi. Nanti setelah itu dia baru menyusun skripnya yang nanti akan di VO, atau akan dijadiin teks di dalam video. Kemudian di acaranya nanti, di programnya ketika live, dia yang masih akan membawakan. Jadi tipe-tipe newscaster ini dia tuh yang benar-benar paham 100% tentang apa yang dia baca, tentang apa yang dia sampaikan. Karena kadang kelemahannya newsreader nih, buat teman-teman yang masih junior, namanya cuma baca ya, yaudah cuma ngebaca aja, tapi kadang nggak paham apa isinya, atau nggak fully understand about what they talking about. Tapi kalau newscaster itu, dia pasti udah benar-benar paham, karena dia pun ikut membuatnya. Nah, balik ke yang tadi lagi, udah tahu lombanya kayak gimana, udah tahu perbedaannya apa news presenter ini sebenarnya kayak news reader ya, kemudian ada newscaster, ada juga tadi news anchor, kemudian harus apa sih, kemampuan apa sih yang harus kita butuhin untuk bisa memiliki profesi seperti itu. Nah, ini ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada reading skill, kemampuan untuk membaca. Membaca gampang ya? Gampang nggak sih? Kayak ya pokoknya ada huruf, kita baca, oh ini gitu. Tapi baca nggak sekedar baca. Namanya baca news ini harus benar-benar paham. Nah, proses memahaminya ini yang perlu dilatih. Kemudian setelah reading skill, ada news writing skill. Jadi di level up-nya tidak hanya membaca, tapi juga harus bisa menulis. Karena seperti di lomba tadi kan kalian harus live report. Tentu saja live report ini kalian nggak langsung nyeplos ngomong gitu kan. Sebelumnya kalian harus bikin rancangannya seperti apa, kira-kira nanti apa aja yang akan disampaikan. Ini dia masuk di news writing skill. Kemudian selanjutnya ada presenting. Nah, ini
tentunya nanti waktu di lapangan, waktu di studio, ketika live report, apa aja yang harus dilakukan, itu masuknya di skill presenting, termasuk nanti bagaimana tampilan kalian, bagaimana gesture yang dibutuhkan, seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang lebih tinggi lagi, yaitu interview. Sebenarnya interview ini sangat bisa dibilang level tertinggi ya, karena gak cuma sekedar nanya, tetapi dari pertanyaan yang nanti akan terlontar dari bibir kita, dari seorang presenter itu tentu saja sudah akan menunjukkan di mana level of understanding-nya dia, seberapa luas pengetahuannya dia, gitu. Dan ini kita akan pelajari dua skill yang pertama hari ini, dan dua skill selanjutnya itu di minggu depan. Jadi kalau kalian pengen dapetin keseluruhan materi ini, pemahamannya, jangan lupa untuk ikut episode yang minggu depan. Okay. Nah, ini adalah basic rules dan practice untuk reading news. Ini kayaknya udah pada paham harusnya ya. Ini kalau nggak salah pelajaran SD deh. Yaitu ada one slash artinya koma atau berhenti sejenak. Kemudian double slash itu adalah titik. Yaitu kalian di situ bisa ambil nafas, tarik nafas. Kemudian triple slash atau garis miring tiga itu adalah artinya end of the text. Ini yang garis tiga itu biasanya dipakai di paragraf terakhir. Jadi misalnya ada 1, 2, 3 gitu kan paragraf. Di paragraf ketiga, kalimat terakhir, dia itu akan menggunakan slash tiga. Atau kalaupun juga memang bertanya cuma satu paragraf, di akhir itu biar kalian nggak bingung. Ini nanti masih ada lanjutannya nggak ya? Karena kadang kan skrip berita itu ada yang satu lembar, ada yang dua lembar gitu. Jadi biar nggak salah, the end of the text, they will put triple slash. Keep a sign. Nah, setelah tahu basic rules ini ada contoh skrip. Silahkan kalian baca dan coba dibayangkan atau boleh ditulis kira-kira di mana harus ngasih slash. Slash 1, slash 2, atau mau dikasih slash 3 juga nggak apa-apa. Nah, untuk itu aku kasih waktu kalian 1 menit cukup ya untuk ngebaca, dan nanti aku pengen dong melihat versi dari teman-teman. Nah, kira-kira slashnya di mana aja gitu. Kebaca kan ya? Oke, aku pengen sambil secara live dibaca, aku pengen ngobrol sama Sir Alex. Halo, boleh di onin dong mikrofonnya? Ini kayaknya dari British gitu ya. Anda masuk di kalangan bangsawan UK ya? Namanya siapa ini? Alex Shabena. Alex ya, Alex. Coba nih, kalau kamu slash-nya di mana aja, kasih tahu dong. Maksudnya kamu coba baca nih, misalnya 21 garis miring, warga garis miring, atau di mana? Coba. 21 warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, garis miring terkonfirmasi positif COVID-19, garis miring setelah pergi bersama menghadiri acara pernikahan di Cirebon, garis miring Jawa Barat menggunakan bus, garis miring 2. Adanya klaster kondangan ini, garis miring, diketahui setelah salah satu peserta rombongan meninggal dunia dan positif COVID-19, garis miring 3. Okay. Thank you buat Alex. Terus kemudian aku mau, tadi itu kalau versinya Alex ya. Kalau Ida Rizky Pratiwi dong, mic-nya boleh coba. Tadi kan udah kira-kira tahu ya di mana slash-slashnya, udah oke. Tadi itu ada bocoran dikit dari temanmu. Sekarang coba dong dibaca dari awal sampai akhir. Coba aja. Ya. Yeah. Oke. Okay. 21 warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 setelah pergi bersama menghadiri acara pernikahan di Cirebon, Jawa Barat menggunakan bus.
Adanya klaster kondangan ini diketahui setelah salah satu peserta rombongan meninggal dunia dan positif COVID-19. Wow, luar biasa. Aku kira nanti kamu akan baca itu baca biasa ya, tapi ternyata udah gaya-gayanya ini udah newsreader banget ya. Thank you buat tadi yang sudah aku minta tolong bacain ya. Keren banget sih. Tapi sebenarnya tadi ini masalahnya kalau untuk slash-nya udah oke ya. Tapi ada yang agak ganjel itu setelah pergi bersama. Itu berarti kan karena nadanya turun mungkin ada slash satu ya. Dan sebelum turun itu lebih baik nadanya datar sih. Karena setelahnya ini kan masih nyambung ya. Setelah pergi bersama menghadiri acara pernikahan di Cirebon, Jawa Barat menggunakan bus. Tapi udah oke banget. Thank you buat kalian berdua. Terus aku mau minta Fiondita dong, Insano. Boleh mic-nya di-onin. Coba minta satu lagi dong, contoh bacanya. Belum on nih mic-nya. Jangan stres gitu dong. Oke, silahkan. Satu warga Kabupaten Temanggung jelas telah terkonfirmasi positif COVID-19 setelah pergi bersama menghadiri acara pernikahan di Cirebon, Jawa Barat menggunakan bus. Adanya klaster kondangan ini diketahui setelah salah satu peserta rombongan meninggal dunia dan positif COVID-19. Oke, thank you. Udah benar ya. Walaupun ini nanti kalau misalnya kayaknya bisa lah kalau pengen jadi news presenter atau newscaster tinggal di tambah dikit sana sininya ya. Ini kalau versiku kayak gini nih contohnya ya. Jadi kalau aku baca akan seperti ini. 21 warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 setelah pergi bersama menghadiri acara pernikahan di Cirebon, Jawa Barat menggunakan bus. Adanya klaster kondangan ini diketahui setelah salah satu peserta rombongan meninggal dunia dan positif COVID-19. Kayak gitu loh kalau versiku ya. Oke, sekarang ini ada additional practice. Ya, kalau additional practice ini nggak bisa cuma aku sendirian ya. Jadi aku minta buat kalian yang pengen belajar, yang pengen bisa juga, nanti boleh nyalain mic, tapi untuk latihan yang kedua ya. Tapi latihan pertama ini adalah latihan nafas dulu, yaitu breathe. Kita akan latihan nafas karena nafas itu adalah kunci buat pembaca berita. Karena ini kalau misalnya nafasnya nggak kuat, nafasnya nggak panjang, nanti bisa-bisa di tengah berita harus tarik nafas jadi kepotong gitu. Nah, kalau kepotong ini nanti jangan-jangan bisa mengubah makna karena kepotongnya tidak di tempat yang sesuai atau nanti bisa membuat penampilan kalian kurang menunjang gitulah. Jadi ada yang anak padus di sini, yang anak padus boleh angkat tangan atau suka nyanyi mungkin yang udah biasa olah vokal. Nah, kalau untuk latihan nafasnya sebenarnya nanti mungkin akan sedikit banyak, mungkin hampir sama ya. Tapi untuk dasar penyiar radio maupun TV, ada hal yang agak tricky nih. Jadi kalau kalian tarik nafas, kalian perutnya akan mengempis atau mengembang. Coba, kalian coba pegang perut, kemudian tarik nafas. Kira-kira mengempis atau mengembang? Yang mengempis, anggukan kepala dong. Yang mengembang, coba gelengin kepalanya. Mengembang ya berarti, ada yang mengembang ketika menarik nafas. Oke, kemudian ketika menghembuskan nafas. Coba, kalian tadi kan udah tarik nafas nih, coba dihembuskan. Itu gimana perutnya? Nah, jadi ada yang namanya itu nafas dada, ada yang namanya nafas perut. Kalau misalnya kalian menggunakan nafas dada nih, ketika kalian tarik nafas, kan mesti dadanya akan mengembang. Bahu ini kelihatan, nanti dia pasti akan gerak gitu. Kalau kalian nanti keluar nafasnya, pasti kayak bahunya itu turun gak? Gitu kan, kayak lebih relax. Terus kalau untuk perutnya, ketika kalian menggunakan nafas dada itu, perutnya akan
mengempis. Kalau misalnya kalian nanti menghembuskan napas, dia itu akan mengembang. Nah, karena ini pakainya itu harus pakai napas perut, biar kalian itu kuat. Jadi istilahnya kalau ngeden ditahan itu di perut, pakai otot perut, nggak di sini. Karena kalau kalian pakainya itu napas dada, nanti akan kelihatan banget di sini tuh, apa sih bahasanya itu kayak, kayak otot-ototnya gitu kan, akan kelihatan banget tegang di sini. Nah, untuk melatih napas perut itu, coba ketika kalian tarik napas menggunakan hidung, terus perutnya itu digembungin. Jadi kalian kayak berusaha untuk ngembungin perut. Jadi istilahnya napas kalian itu udaranya disimpan ke perut. Jadi ketika tarik napas, ditahan perutnya dikembungin sampai sekeras mungkin. Kalian pegang perut kalian, dipegang udah keras atau belum. Jangan keras karena belum EBAB ya kalian ya. Pokoknya tarik napas yang dalam, disimpan di perut sampai perutnya itu keras. Kemudian dihembuskan pelan-pelan sampai kemudian tambah kempis sampai akhirnya perutnya rata. Coba kita coba bareng-bareng ya. Jadi dihitungan ketiga tarik nafas, kemudian tahan 5 detik, terus dihembuskan. Gitu. Oke, kita coba ya. Sekarang tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan, perutnya makin tipis, makin tipis, makin tipis. Oke, jadi latihan awalnya itu adalah kayak gitu. Biar kalian napasnya kuat. Nah, kemudian untuk vokal ini, untuk ngecek tadi apakah kalian napasnya kuat atau enggak, sekarang kita buktikan dengan vokal. Boleh dong mikrofonnya dinyalain. Ini agak berisik enggak apa-apa karena kita mau latihan vokal. Coba mikrofonnya dinyalain ya teman-teman. Mudah-mudahan enggak ada yang kaget. Jadi di latihan vokal ini, kalau tadi cuma dihembuskan enggak ada suaranya, sekarang kita keluarkan dengan suara. Ini yang pertama kita keluarkan dengan suara A ya. Dan pokoknya nanti dikeluarin sampai napas kalian itu habis. Jadi kita bisa lihat nih, nanti siapa yang napasnya udah habis duluan, yang suaranya udah hilang duluan, mana yang napasnya itu dia bisa panjang. Oke? Oke. Sekarang hitungan ketiga tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Ditahan 5 detik, nanti keluarkan dengan bilang A ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Nanti kalian coba, kalian bisa berapa lama ngelakuin kayak gitu ya. Sekarang kita coba pakai nada dikit-dikit ya. Ini biar kelihatan nih, nanti suaranya dia apakah akan goyang, gak, apakah bisa halus, atau nanti ada gerinjel-gerinjelnya gitu. Karena istilahnya itu kayak kalau misalnya orang nangis, kalian ngomong, itu kan kelihatan ya, suaranya itu kayak akan bergetar gitu. Nah, kalau ini nanti gak kuat ketika baca berita, itu nanti juga akan seperti itu. Nah, untuk sekarang kita latihan dengan do ya. Ini kayak pada sebenarnya nih, oke? Okay? Jadi 1, 2, 3 tarik nafas, do. Udah mulai nggak kuat, udah mulai goyah gitu kan. Nah, latihan awalnya seperti itu. Kalau nanti mau dilanjut di rumah sampai pasolasi do lagi, boleh ya. Oke, terima kasih. Boleh di-offin lagi mikrofonnya. Sekarang kita lanjut. Setelah tadi ada additional practice untuk breathe and vocal, itu pokoknya kalian harus latih setiap teman-teman yang biasanya waktu itu mentoring sama aku, sebelum kita mulai latihan baca berita, harus latihan kayak gitu dulu. Istilahnya ini kalau kita olahraga ada warming up, ini adalah warming up untuk suara kita, untuk vokal kita gitu. Nah, setelah ini sekarang aku mau kalian pay attention to this points. Jadi ada 4 poin yang harus kita perhatikan ketika membaca berita.
Yang pertama itu adalah clear pronunciation. Kita harus beda ini, mana P, mana B. Mana D, mana B. Terus kemudian ada correct intonation. Intonasinya harus tepat. Kemudian ada break placement. Jadi di mana kalian harus ngasih slash-slash tadi. Kayaknya yang ketiga ini udah pada lulus ya, udah pada paham. Kemudian empat, power and volume. Nah, aku sekarang mau tanya dulu sama Priscilia, Talia, Ayu. pronunciation atau apa namanya? Ini kamu tahu nggak artinya apa untuk pronunciation? Ya kayak gimana sih gitu? Pronounce yang pronounce itu apa gitu? Pengucapan. Ini belum ada suaranya ya? Udah belum? Ya udah. Artikulasi, ya kak, seperti itu. Ya, betul sekali. Oke, thank you. Dan sekarang aku mau tanya sama Jasmine Aulia. Kalau intonasi itu apa? Ya, Jasmine Aulia. Ya, intonasi itu kayak gimana tadi, kayak baca misalnya waktu naik atau turunnya. Ya, betul. Jadi intonasi itu kayak naik turunnya nada ketika kita baca ya. Jadi kalau misalnya kayak di naskah yang tadi tuh. Jadi misalnya 21 orang positif COVID-19. 21 orang positif COVID-19. Kan dia turun. Kalau misalnya 21 orang positif COVID-19. Dia naik. Gitu. Itu ada intonasi. Kemudian break placement tadi udah. Terus sekarang aku mau tanya sama Kurnia Amanda. Halo, kalau power menurut kamu apa power? Power itu kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Ya, power itu kekuatan, tapi di sini karena kita konteksnya ini adalah reading skill dan untuk vokal, power di sini adalah power suara kita. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan napas perut, kalian itu powernya akan bisa muncul gitu. Boleh dimatikan mic-nya. Nah, kalau misalnya ngomong nggak pakai power tuh misalnya gini kan. 21 orang mengalami positif, 21 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi kalau misalnya pakai power, 21 orang positif COVID-19. Jadi kayak ada apa ya? Nggak lemes gitu bacanya kalian ketika baca. Ada powernya. Kalau volume, salsa. Volume itu apa? Salsa Nurul Fajri. Volume itu kerasnya suara yang kita keluarkan saat membaca. Ya, betul. Thank you. Jadi semua ini beda ya. Mereka ini akan kemudian akan membantu kita dengan ukurannya masing-masing sehingga nanti itu ketika didengar suara kita enak. Jadi misalnya anak paski nih, ada yang anak paski? Kalau paski itu kan misalnya kayak komandan upacara, dia itu intonasinya rendah, apa maksudnya nggak tinggi ya, dia kan pakai suaranya rendah, powernya besar, volumenya tinggi. Jadi makanya suara dia itu harus nggak yang melengking kayak orang teriak gitu kan. Beda kalau orang teriak itu dia mungkin volumenya bisa tinggi, powernya besar, tapi intonasinya dia tinggi juga. Jadinya melengking gitu. Kalau misalnya orang berbisik, dia itu volumenya rendah, intonasinya bisa tinggi atau rendah, dan powernya itu kecil. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, yang kalau misalnya untuk berita, kita harus kayak gimana? Yang jelas, pronunciation tadi harus jelas. Kemudian intonasinya itu nggak monoton. Karena kalau monoton, kalian pasti nanti akan bosen. Dan kayak bahkan mungkin penonton ini dia bisa memperkirakan habis ini nadanya mungkin pasti turun, akan naik atau naik terus gitu. Kalau kalian pernah lihat apa ya, infotainment mungkin kayak silet atau apa, itu kan kayak nadanya walaupun dia enggak monoton ya, tapi itu kayak satu set gitu. Kalian pasti akan bisa memperkirakan di belakang itu dia nadanya akan seperti apa. Nah, kalau untuk berita biasanya ini dia akan intonasinya lebih banyak ke datar. Karena berita kan harus netral. Jadi biar kesannya itu tidak berpihak. Untuk pembacaan biasanya kebanyakan datar.
atau kalau turun pun di akhir atau naik itu biasanya dia di tengah-tengah. Jadi tergantung naskahnya. Kemudian kalau untuk power, powernya ini harus kuat karena power ini yang nanti akan membuat kalian itu kelihatan firm, tegas gitu. Lugas ketika menyampaikan. Karena ketika membaca berita kan memang beritanya aja udah lugas, apalagi ketika membacanya. Dan volumenya normal aja sih. Karena kalau misalnya powernya udah oke, volumenya kita kecil pun itu nanti akan tetap bagus. Apalagi kalau misalnya kayak gini kan kita nggak mungkin ngomong tanpa alat ya. Pasti dalam newscasting itu kalian kalau nggak pakai mikrofon, kemudian pakai clip on, pasti akan dibantu sama alat gitu. Nah, ini ada contoh skrip yang bahasa Inggris ya. Ini silahkan dibaca. Belum ada slash-nya juga nih. Kan tadi udah latihan sedikit nih tentang napasnya seperti apa. Nah, sekarang coba kalian baca, diperkirakan slash-nya di mana. Gampang kan ya? Ini pada tahu artinya kan? Kalau misalnya enggak, boleh deh di Google Translate dulu. Karena sekali lagi, bahkan news reader itu dia tidak hanya membaca. Dia harus paham apa yang dibaca. Karena kalau kalian enggak paham apa yang dibaca, nanti penempatan slash-nya bisa salah. Gitu. Oke, aku mau nanya sekarang sama Linda Novita Erianti. Jangan kaget dong. Boleh kasih tahu kalau kamu slash-nya ditaruh di mana aja nih? Coba, tadi kayak Sir Alex tuh. Kasih tahu aku di mana aja. Dibaca dulu atau langsung kasih? Apa? Dibaca dulu atau langsung kasih? Kayak tadi aja misalnya the slash number slash atau gimana? Number of people worldwide who have died with COVID-19 slash kalau salah gak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa. Ini gak ada dosenmu, gak dinilai, kok. The number of people worldwide who have died with COVID-19 slash exceeds 1 million. Itu slash. Terus, with many parts of the world still reporting slash surging slash number of the new infection. Itu slash 2 kali. Data from Johns Hopkins University shows that deaths in the U.S., slash, Brazil, and India make up nearly half that total, slash, 2 kali. Okay, thank you. Itu tadi versinya dari Linda. Kemudian aku sekarang mau tanya sama Diah Novita dong. Kalau kamu slash-nya di mana aja? Halo, belum on nih mic-nya. Nah. Okay. The number of people worldwide who have died with COVID-19 slash has passed 1 million slash, with many parts of the world still reporting surging numbers of new infection slash 2. Data from Johns Hopkins University slash shows that deaths in the US slash Brazil and India make up nearly half the net total slash tiga. Okay, thank you dia. Terus ini nana. Aku mau tanya sama bentar. Ananda Juliano. Boleh dong di onin mic-nya? Okay. Jadi kan udah ada beberapa versi dari teman-temanmu nih. Coba dong kamu baca dari awal sampai akhir. Oh, iya Kak. The number of people worldwide who have died with COVID-19 has passed 1 million, with many parts of the world still reporting surging numbers of new infections. Data from Johns Hopkins University shows that deaths in the US, Brazil, and India make up nearly half that total. Okay, thank you. Kalau ini aku cuma mau highlight aja tadi kalau misalnya kamu potongnya di Johns Hopkins itu agak kurang tepat ya. Jadi kalau misalnya mau kamu potong habis university-nya aja oke. Okay. Atau Johns Hopkins
karena dia itu satu kesatuan gitu kan. Jadi jangan di slash di situ. Ajeng Murtisari boleh dong? Kalau kamu seperti apa versi kamu? Iya kak. The number of people worldwide who have died with COVID-19 has passed 1 million, with many parts of the world still reporting surging numbers of new infections. Data from Johns Hopkins University show that death is in the US, Brazil, and India make up nearly half that total. Okay, thank you Ajeng. Ini tadi kamu cuman kurang berhenti nih di sini nih, di million terus koma ya, karena itu kan koma kamu bisa berhenti sejenak buat misalnya mau ambil napas gitu ya. Thank you. Kalau aku mungkin aku coba juga ya bacanya. The number of people worldwide who have died with COVID-19 has passed 1 million, with many parts of the world still reporting certain numbers of new infections. Data from Johns Hopkins University shows that deaths in US, Brazil, and India make up nearly half that total. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke skill yang kedua. Tadi kalau udah reading skill, sekarang ada yang namanya ini news writing. Seperti aku jelasin di awal, ada beberapa part-part yang membuat kita itu tidak hanya bisa bergantung dengan nyari berita di Google atau ngeliat berita di YouTube ya. Tapi kita harus juga bisa nih untuk bikin naskah kita sendiri. Apalagi untuk live report. Nah, kunci utama dari news writing ini adalah 5W1H. Waduh, kalau ini sih kayaknya semua udah tahu ya apa aja. Ini kayaknya kalau nggak salah pelajaran kita apa nih? SMP, SMA. Jadi ini harus mencangkup apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, satunya apa lagi nih? Ya pokoknya 5W1H ya. Terus habis itu untuk kemudian membuat berita-beritanya nih. Jadi ada sebenarnya itu namanya jenis-jenis berita. Karena 5W1H kita ini tergantung sama tipe berita yang akan kita buat. Yang pertama ada namanya straight news. Jadi berita langsung. Contohnya kalau yang kita lihat di acara Liputan 6 pagi atau mungkin Apa Kabar Indonesia, terus Seputar Indonesia, nah itu dia ini adalah straight news. Dan straight news ini dia ciri khasnya adalah short and straightforward. Jadi langsung ke inti beritanya. Dan biasanya pendek-pendek. Nah, straight news dia dibagi menjadi dua. Hard news dan juga soft news. Jadi yang ada di satu paket berita itu kadang ada straight news yang biasanya di awal-awal dibagi di hard news untuk berita-berita yang berat istilahnya gitu ya. Berita-berita yang keras misalnya kayak politik, kemudian perang, terus habis itu edukasi, kesehatan gitu-gitu kan. Pokoknya actual yang lagi hangat-hangatnya banget nih, penting dan juga berpengaruh kepada masyarakat. Gitu. Hard news itu. Nah, biasanya live report kebanyakan kalau untuk lomba itu adalah hard news. Terus kalau misalnya tapi juga ada yang soft news. Nah, soft news ini apa? Dia ini adalah berita yang ringan, yang entertaining, yang menghibur. Jadi contohnya ketika aku ikut MTech Goes to Campus yang apa namanya? Untuk sesi final ada yang dapat hard news itu, aku sendiri dapat untuk edukasi. Jadi ketika itu banyak lagi pendaftaran sekolah dan banyak yang ngajuin SKTM biar bisa daftar sekolah gitu kan. Nah, ini adalah maksudnya di hard news, di live report. Kemudian ada juga yang temanya itu adalah Piala Dunia. Jadi misalnya kayak Indonesia menang Piala Dunia gitu. Nah, dia harus memberikan live report dengan berita yang ringan, yang soft news. Itu kan isinya mungkin kegembiraan, terus gimana keramaiannya menyambut tim yang menang, kayak gitu. Nah, selain straight news ini yang dibagi menjadi hard news dan juga soft news, ada satu lagi yang namanya itu feature. Feature ini kalau kalian lihat misalnya, tahu Jejak Petualang nggak sih? Atau mungkin terus pokoknya yang misalnya sifatnya kuliner,
terus habis itu jalan-jalan, atau mungkin tips-tips kesehatan, gitu. Nah, ini dia itu biasanya maksudnya di feature. Kalau feature, dia ciri khasnya itu adalah beritanya mendalam. Jadi, kalau misalnya strike news itu kan langsung ke intinya itu beritanya apa. Kalau feature ini mungkin diawali dengan puisi dulu, atau diawali dengan gambar-gambar indah yang sinematik, atau diawali pakai lagu, gitu kan. Kemudian menggunakan storytelling nih untuk menceritakan hal itu. Jadi kalau misalnya strike news, misalnya tempat, apa ya, Dusun Semilir gitu kan. Strike news-nya itu kalau hari libur pengunjungnya banyak dan ramai gitu kan. Tapi kalau feature itu mungkin dia akan lebih mengemas yang kayak bentuknya vlog, misalnya gimana keindahannya Dusun Semilir, di sana itu dia ada apa aja, yang nanti kalian akan mendatangi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang durasinya itu panjang, dan pokoknya lebih mendalam mengulas tentang tempat itu kayak gimana. Kalau strike news kan biasanya paling satu berita itu sekitar 3-5 menit. Kalau feature, dia bisa antara 15-30 menit. Nah, kemudian setelah kalian tahu apa aja tipe-tipe news, ada yang namanya itu news value. Ini adalah nilai-nilai dari berita. Nah, ada beberapa poin. Ini aku mau tanya, walaupun nggak di-onin kameranya, semoga dia dengar ya, Tiffany Ataya, apakah kamu mendengarku? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini ada yang pertamanya adalah magnitude, atau berpengaruh luas. Kamu bisa kasih contoh berita yang pernah kamu lihat, dan dia ini news value-nya itu magnitude. Berita yang berpengaruh luas, Kak. Uh-uh. Apa contohnya? Contohnya yang dekat-dekat saja seperti zaman saat ini yang viral yaitu corona. Oke, benar. Ini kalau corona kayaknya masuk semuanya ya. Dia ini benar-benar news value-nya tinggi banget. Thank you. Terus kemudian aku mau tanya sama Leila Toibah. Halo, are you there? Kamu boleh nyalain mic-nya. If you hear me. Halo? Passwordnya, kopi luwak. Oke, kita putus. Baik, penelpon selanjutnya. Hilmi Arendi, halo. Hilmi, kamu dengar suaraku tidak? Halo, okay. Dengar. Ya. Ini yang kedua ada proximity atau kedekatan. Kamu bisa kasih contohnya? Benar. Jadi proximity ini kedekatan itu bisa dari berbagai hal ya. Misalnya dari jarak atau misalnya itu dari segi relationship. Kira-kira apa yang kebayang di kamu? Berita yang news value-nya itu proximity yang baru-baru ini atau pokoknya yang pernah kamu lihat lah. Tentang harga-harga kenaikan gitu nggak sih, Kak? Di mana? Kurang spesifik kalau gitu. Kayak kenaikan harga BBM gitu. Oke, itu mendekati ya. Jadi kalau, tapi mungkin lebih spesifiknya misalnya kayak kenaikan harga BBM di Semarang. Gitu. Yeah. Banget sama kita nih. Atau misalnya ada berita tentang wali kota Semarang gitu kan. Dia ada di sekitar kita gitu, dekat. Makanya dia itu menjadi penting. Terus habis itu ada juga berita yang aktual atau penting. Nah ini kalau ini sih kayaknya gampang ya. Kalau Anissa Nur Aulia, berita aktual yang baru-baru ini kamu lihat apa? Halo Anissa? Iya bentar Kak, koneksinya lagi trouble. Oke, aktual yang kayak gimana? Contoh-contoh berita yang kamu lihat nih. Menurut saya itu aktual itu kayak yang baru aja terjadi gitu. Misal kayak ada terjadi kebakaran atau terjadi kayak banjir gitu kemarin, itu bisa banjir di mana? Di Jawa Barat. Ya. Oke, betul.
Thank you. Jadi itu berita aktual, berita yang benar-benar sekarang ini lagi hot banget, lagi trending gitu kan. Kemudian impact atau dampak nih. Rifka Anggun, berita yang impact-nya mungkin kerasa banget sama kamu hari ini apa? Tentang berita yang impact ya, Kak. Itu PSBB kan kita kan nggak bisa kemana-mana, jadi ngerasa kayak nggak bebas. Iya, boleh. Kalian dapat ini nggak sih apa namanya subsidi kuota? Dapat Kak. Dapat. Oke. Jadi anak sekolah sama mahasiswa juga ya, itu kan mungkin juga salah satunya. Dampaknya bisa kalian rasakan sendiri nih gitu. Kemudian siapa lagi ya yang belum aku tanya? Ramadhani Suci kayaknya belum ya? Halo? Hai Ramadhani Suci. Ya. Ini, kemudian ada unusualness atau unik dan tidak biasa. Berita apa nih yang news value-nya kayak gitu ya baru-baru ini kamu tahu? Mungkin yang kalau misalnya disiarin di kayak on the spot gitu, bukan Kak? Itu ya. Kan unik-unik gitu. Ya, betul. Boleh, bisa banget. Thank you. Contoh programnya juga tepat sekali. Itu pokoknya yang aneh-aneh lah gitu. Yang tidak biasa. Mungkin ngelahirin kembar 12. Atau mungkin jalan kaki mundur 5 kilo gitu kan. Nah, makanya dia karena unik itu, dia layak untuk diberitakan. Kemudian aku mau balik lagi ke Linda nih. Kalau public figure atau ketokohan, menurut kamu siapa contohnya yang baru-baru ini? Dia lagi naik daun nih public figure-nya, yang sering diberitain. Halo, dengar ya? Siapa nih Linda? Yang lagi viral ya? Kalau aku sih, menurut aku yang itu. Menteri Kesehatan yang nggak datang di Mata Najwa. Oke, kita sepemikiran ya Linda ya. Thank you, betul sekali itu. Kalau public figure itu, apalagi jadi intinya kayak ketika kamu sudah menjadi public figure gitu ya, apapun yang berhubungan sama kamu itu bisa diberitakan gitu. Mau ketika kamu ngupas salak, mau ketika kamu sholat, mau ketika kamu itu apa ya datang ke suatu tempat itu udah langsung bisa jadi berita gitu. Karena bukan cuma apa yang kamu lakukan, tapi karena kamu itu sendiri, karena kamu adalah public figure gitu. Kemudian ini human interest ya, kurang agak tipu nih. Aku mau tanya ini deh sama Rashid. Rashid, menurut kamu human interest apa nih contoh ininya beritanya? Yang acara dapat uang gitu Mbak. Oh, feedback sekali ya. Acara dapat uang. Bedah rumah contohnya mungkin. Oh ya, boleh. Itu oke tuh. Ya, semacam seperti itu ya. Itu bisa masuk ke human interest. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada namanya TMMD. Itu program TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi kayak TNI-TNI di Indonesia itu mereka punya program kemanusiaan yang mereka mau bantuin petani, mau bantuin bangun rumah, mau bantuin bangun jalan. Nah, ini kan untuk kemanusiaan gitu. Kemudian Ardina Putri, konflik. Kira-kira sekarang berita tentang konflik yang lagi naik di mana ya? Are you there, Ardina Putri? Iya, halo Kak. Berita konflik. Konflik kayak Amerika sama Cina itu kan kayaknya agak crash gitu kan. Ya. Nah itu bisa. Oke, betul banget. Terus kayak kemarin George Floyd kalau nggak salah ya, itu kan muncul banyak banget konflik di mana-mana. Terus habis itu banyak nama-nama baru pokoknya tentang HAM dan kemanusiaan itu tadi, apa namanya, hak asasi manusia ya, berarti ya human rights-nya bagi orang-orang di sana gitu kan. Kemudian habis itu ada surprising kejutan. Niken Diah dong, kamu masih bersama kami di sini Niken. Boleh di-onin dong mic-nya? Iya, Kak. Nah, surprising. Berita yang berisi kejutan, yang mengejutkan kamu akhir-akhir ini apa nih?
kalau acara kayak uang kaget itu iya nggak ya? Itu sebenarnya masuknya ke program ya. Jadi ada yang namanya berita, ada yang program. Nah, kalau berita itu, kalau program kan bisa di make up segala macam gitu ya. Tapi kalau berita ini biasanya memang real terjadi gitu. Tapi oke lah, boleh-boleh lah. Ya pokoknya yang isinya kejutan gitu ya. Mungkin apa ya? Oh, launching gitu ya. iPod 12 nanti gitu kan, itu kejutan. Tiba-tiba aja muncul gitu. Kalau enggak misalnya kayak kemarin Taylor Swift tiba-tiba dia ngeluncurin album tanpa sebelumnya ada promo segala macam. Itu kan kejutan, jadi dia punya news value. Kemudian aku mau tanya sama Pasha Hanif dong. Kamu masih di sini? Iya, Kak. Nah, habis surprise-nya ada apa nih? Contoh berita yang hari ini apa nih yang kamu tahu atau pernah tahu deh? Yang surprise? Enggak, habis surprising nih. Oh, poin seks itu. Ya, apa? Oh, mengenai penyimpangan seksual, Kak. Penyimpangan seksual, Kak. Ya, benar. Boleh-boleh. Kayak siapa itu namanya yang di UK itu? Lupa nama. Reinhardt. Oh, Reinhardt. Reinhardt Sinaga. Kan, ya. Itu, sex is a news, gitu. Itu ya, bisa menjadi satu poin bagi berita. Kemudian, information. Kalau information ini ya general ya. Jadi misalnya kayak ada pemberitahuan bahwa nanti akan ada kenaikan harga BBM atau mungkin akan ada pemadaman listrik bergilir atau akan ada perubahan kurikulum. Nah, itu diinformasikan dan menjadi ada news value-nya. Kenapa ini news value ini kita harus tahu? Jadi ini menjadi pertimbangan kita ketika akan milih berita, ketika akan bikin berita. Apalagi misalnya kalau kalian dihadapkan cuma sama tema. Kalian dikasih tema suruh bikin berita tentang pendidikan gitu. Terus kalian misalnya bikin pendidikannya itu tentang materi tentang kurikulum KTSP gitu kan, ya udah dulu banget. Itu news value apa yang kamu taruh di situ gitu. Karena kalau aktual enggak, sekarang udah enggak pakai kurikulum itu. Berpengaruh luas ya. Dulu berpengaruh luas sih untuk seluruh siswa sekolah gitu ya. Konflik enggak juga gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kemudian beritanya ini tentang sistem KTSP sama kurikulum 13 dibandingkan, terus jadi ada orang-orang yang pro kontra, nah ini muncul konflik di situ, baru itu menjadi news value. Jadi ketika kalian membuat berita, kira-kira berita apa yang nanti akan bisa impress para juri, yang akan membuat mereka itu tertarik. Ya tentu saja berita-berita yang seperti ini, yang baru-baru ini muncul, yang berpengaruh luas, yang unik, atau ada yang hubungannya sama public figure, ini bisa menjadi pertimbangan kalian ketika akan memilih berita ataupun membuat berita. Nah, sekarang saatnya kita untuk melatih apa yang sudah kalian ketahui tadi ya. Jadi, kita bikin singkat aja. Satu paragraf, paling enggak ya 3 kalimat, 4 kalimat, kalian bikin tentang acara training kita hari ini, tentang webinar kita hari ini. Apapun itu, terserah. Mau kalian dari segi apa unusualness, kalian menemukan sesuatu yang nggak biasa di training kali ini, atau actual karena ini baru banget dilaksanakan, jadi kalian mau kayak live report gitu, nggak apa-apa. Atau mau apa ya, poin apapun boleh deh, news value-nya. Aku pengen tahu aja. Nggak usah malu, nggak usah bingung, nggak perlu yang perfect-perfect banget, tapi paling nggak aku pengen tahu nih, kira-kira teman-teman sudut pandangnya seperti apa tentang acara kita hari ini, dan apakah bisa langsung diaplikasikan ya. Oke, aku kasih waktu sekitar berapa ya? Kita karena udah mau selesai, 2 menit aja. Ya, karena ini gampang kok pokoknya, nggak usah ribet. Oke, 2 menit dari sekarang.
Ada yang udah, kalau misalnya ada yang udah dan mau menampilkan, boleh loh. Ada yang udah? Aja kayaknya udah nih. Angkat tangan dong kalau yang udah. Okay, time is up. Baik, ini sudah habis dan sekarang aku mau nunjuk acak lagi. Ini kayaknya aku belum ngobrol tadi sama Laila atau Ibah. Halo, Laila. Kamu masih di sini? Halo. Iya, masih, Kak. Boleh lihat dinyalain kameranya enggak? Oh, iya, bentar. Kok belum sih? Nah, oke. Okay. Nah, ya. Boleh dong bawain beritamu. Oh, bentar. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Aku lu suka pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Ya udah. Tadi suruh ininya ini kan tentang training kelas ini. Ya. Apa suruh cari berita lain? Aku soalnya tadi nggak terlalu jelas. Tentang kelas ini. Oh iya, okay. Pada 2 Oktober 2020, pada 2 Oktober 2020, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat telah berlangsung acara training class newscasting yang dilaksanakan secara online. Acara ini diselenggarakan bertujuan untuk mengupskill para mahasiswa Politeknik Negeri Semarang di bidang newscasting. Kemudian, acara ini juga dilaksanakan sebagai persiapan mengikuti lomba bagi para mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Ah, salah belakangnya. Udah? Itu? Udah. Oke, thank you, Laila. Thank you so much for trying. Itu untuk kontennya udah okay. Cuman mungkin agak belum prepare dari... tadi ya slashing-nya, ambil napasnya masih agak terburu-buru ya. Tapi thank you, sudah mencoba. Sekarang, kali ini, ada yang mau volunteer nggak? Mau nyoba? Aku mau lihat dong berita yang kalian tulis. Ajeng nih, senyum-senyum. Boleh lah. Ayo, silahkan. Belum. Nggak apa-apa, seadanya aja. Adanya dulu aja. Aduh, kak, belum selesai, Kak. Udah dapat berapa kalimat? Oh, baru satu. Kok baru satu? Apa nih yang kamu tulis apa? Gak apa-apa deh. Webinar newscasting yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Semarang berjalan dengan lancar. Hanya saja, masih banyak mahasiswa yang terkendala di bidang sinyal. Baru itu, Kak, benar-benar itu. Oke, thank you. Aku ngelihat satu yang berbeda. Kalau misalnya tadi secara general, ini kamu udah mulai masuk agak dalam ya tentang bagaimana kendalanya yang dihadapin ketika webinar ini, gitu kan. That's a good point. Tinggal nanti dikembangin lagi. Terus sekarang aku pengen Anissa Novira sudah? Boleh dong, kalau kamu kayak gimana tulisannya? Belum selesai banget, Kak, tapi. Okay, let's try it. That's okay. Semarang 2 Oktober 2020, PICC Polines sedang melakukan training class yang ditujukan untuk mahasiswa Polines. Training class ini dilakukan guna memberikan informasi lebih detail mengenai newscasting. Training class dilakukan pada hari Jumat malam. Baru itu aja, Kak. Okay, thank you. Ini kalau aku lihat dua dari kalian mengawalinya dengan tanggal, hari dan tempat dan tanggal kalau nggak salah ya.
Tapi kalau misalnya berita itu tuh untuk berita tulis dan cetak online gitu ya. Tapi kalau untuk berita TV, kalian langsung mulai dengan kalimat. Dan itu adalah biasanya itu dari yang paling penting baru nanti ke umum gitu, dari khusus ke umum. Jadi ketika di awal kalian langsung aja, maksudnya kayak untuk acara ini newscasting training yang diadakan oleh Politeknik Negeri Semarang, nah gitu langsung. Jadi nanti waktunya bisa di belakang, yang diadakan pada Kamis atau Jumat gitu-gitu. Jadi biasanya sih nggak diawali dari tanggal ya, maupun tempat. Kayak pola pakai bahasa Indonesia gitu kan, ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Oke, aku mau tahu dong, Fiondita, halo, punya kamu kayak gimana nih? Boleh dong dibacain. Tapi itu kalau tadi salah apa? Waktu dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke, karena aku barusan kan. Pada Jumat 2 Oktober 2020, setelah diadakan webinar training kelas 2020 dengan kajian normalitas bagi narasumber. Pada kegiatan ini, narasumber memberikan materi mengenai dasar-dasar menjadi dokter. Oke, thank you, Fiondita. Nah, ini ada poin baru lagi nih. Nama aku disebut, alhamdulillah ya. Nah, ini juga perlu nih, karena itu kan menjadi salah satu bagian dari who ya. Jadi, who itu bisa siapa yang ikut, siapa yang ngisi, terus mungkin siapa yang menginisiasi, kayak gitu. Kemudian, Pak Syahanif dong. Punya kamu isinya kayak gimana? Boleh dong dibacain. Salah topik, Kak. Kamu memang bikin tentang apa? Tentang itu, jadwal mulai KBM di Polines. Oke, nggak apa-apa. Coba silahkan. Kreatif sekali kamu. Mbak, putus-putus. Beberapa hari yang lalu kegiatan belajar mengajar di Polines telah dimulai oleh beberapa dosen dan mahasiswa. Beberapa hal menghambat kegiatan belajar mahasiswa seperti koneksi yang tidak lancar dan pembagian materi yang tidak begitu merata. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak sudah nggak sampai itu. Oke, thank you. Bagus sih, karena mungkin kamu salah paham nih sama tadi apa yang aku sampaikan, yeah. Tapi kamu bisa berpikir dengan cepat dan menemukan tema itu untuk dibahas. Cuman kalau di berita itu dia harus exact kalau ya. Untuk waktu ya, menambah kadang exact kadang enggak kalau misalnya, jadi kayak daripada kalian itu misalnya ribet, kalian bisa bilang mungkin 2 hari yang lalu atau gimana. Tapi kalau beberapa hari yang lalu itu agak bias ya, kayak beberapa hari itu berapa, 460 hari kah gitu atau berapa gitu. Jadi kamu bisa bilang mungkin Jumat kemarin atau 13 Juli lalu gitu. Kemudian tadi ada juga kamu nyebutin beberapa masalah atau apa gitu kan. Kayaknya kamu agak suka mengawali dengan beberapa-beberapa ya. Kamu bisa juga makainya itu poin utamanya dulu, kemudian baru beberapa. Jadi misalnya, kendala teknis masih dihadapi oleh mahasiswa Polines. Beberapa di antaranya atau apa gitu kan. Jadi kayak ada awalannya sebelum nanti masuk ke beberapa atau penyebutan yang lainnya. Maksudnya beberapa itu kan dia kayak lebih ke detail ya. Tapi kayak kepalanya dulu nih, beberapa apanya. Nah, apanya ini tuh disebutin dulu, terus baru kemudian di belakangnya gitu. Jadi misalnya kayak peserta gitu kan. Peserta acara hari ini terdiri dari beberapa UKM. Dari ini gitu. Halo, adiknya Fiondita ya. Oke, kita lanjut lagi ke punya Salsa dong. Punya kamu gimana nih? Salsa Nurul. Belum on nih. Udah di-onin belum?
Halo? Rasa kamu nggak pingsan kan? Tiba-tiba dia nunduk dan menghilang. Oke. Kita move selanjutnya dulu aja deh ya. Dia dong. Dia Novita bukan namanya. Iya, dia Novita. Sebelumnya tadi maaf Kak, saya pakainya bahasa Inggris. Iya, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa kalau salah grammar-nya. Oke, that's okay. Yang penting kita coba dulu ya di pertemuan pertama ini. PCC as an organization in Polytechnic Negeri Semarang is carrying on a training class about newscasting. It is hosted by Hani Nurmalita. And this program will give the participant more information and develop the English skill of the participant. Cuma tiga. Terus gitu. Hey, thank you dia. Wah, keren banget. Dalam waktu sesingkat ini kamu sudah membuatnya dengan bahasa Inggris. Tapi coba, please correct me. Tadi kamu nyebutin aku sebagai apa? Host. Kayaknya kalau misalnya nyebutnya host itu yang nge-host tadi si Rashid ya. Oh, jadi kayak, ya mungkin kalau untuk ketika menjelaskannya lebih ke aku sebagai narasumber atau yang memberikan materi gitu kan. Itu apa ya? Bahasanya itu kayak participant atau apa ya? Pokoknya kayak kredit yang kalian berikan kepada subjek itu harus tepat gitu kan. Kadang juga gini nih, misalnya ada satu orang, istrinya Jokowi, Bu Iriana gitu kan. Biasanya, atau misalnya istrinya Kapolri. Biasanya kalau istrinya Kapolri, dia itu akan juga menjadi kepala Dharma Wanita. Tapi mungkin dia juga Bu RT. Terus mungkin dia itu juga business woman gitu, punya bisnis. Nah, kalian harus jelas nih, dia itu sebagai apa di situ. Karena nanti harus, hubungnya itu harus berkorelasi sama isi beritanya gitu kan. Kalau misalnya nyebutinnya mungkin tentang dia itu punya bisnis macam-macam, tapi kalian nyebutinnya sebagai istri ketua Bayangkara, ketua wanita Bayangkara gitu kan, itu jadi nggak relate. Nah, mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Rashid, ini kan sudah jam segini ya, masih ada sesi tanya jawab atau cukup aja? Mungkin apa sedikit pertanyaan dulu aja. Oke, jadi kita flooring ke teman-teman aja ya. Ada yang mau tanya? Ya, mungkin yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Mungkin dua penanya. Oke, boleh silakan. Ada yang mau tanya mungkin ada yang belum jelas dari materi tentang dua skill yaitu reading skill dan juga writing skill kita hari ini. Boleh angkat tangan yang mau tanya? Ini nggak ada yang tanya karena udah jelas atau kalian udah ngantuk nih? Oke. Okay. Gimana ada yang tanya nggak? Bahwa udah jelas semua. Oke, okay, Ajeng tuh, Ajeng. Nah, aku mau tanya, kalau misal tahu slash untuk koma sama titiknya itu apakah dari intonasinya atau gimana, Kak? Dari intonasi bisa, sama terus yang jelas dari konteks ya. Jadi mungkin tiap orang itu akan berbeda-beda. Tapi yang jelas jangan sampai slashnya itu apa namanya mengubah makna. Misalnya kayak apa ya? Ntar deh aku cariin contoh kalimat ya. Jadi ininya kayak kalau itu dipisah nanti artinya itu beda gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Tapi kamu juga bisa ngatur sesuai kenyamananmu aja. Kira-kira ini enaknya di mana gitu. Nah itu bisa kamu sesuaikan sama intonasi juga. Jadi misalnya untuk ini intonasinya dia enakan turun. Kamu bisa sambil ambil napas di situ. Atau kira-kira ini intonasinya naik dan kamu bisa ambil napas, kamu bisa kasih slash di situ. Sebenarnya ini kan slash itu adalah kesempatan buat kalian ambil napas aja. Kalau misalnya kalian itu bisa panjang, ya agak panjang juga nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya untuk membantu kalian tarik nafas dan juga membantu untuk meng-highlight. Jadi kalian tuh bisa meng-highlight suatu kata di dalam apa namanya berita itu dengan memberi jeda atau membacanya dengan tempo yang lebih lambat. Jadi kayak misalnya kata apa ya? 20 juta gitu kan. Kalian bisa misalnya 20 juta rupiah, itu kan kayak ada penekanan, kayak di underline, di bold kalimatnya itu. Atau apa ya? Jadi kalian bisa kasih jeda dikit, jadi menggelapkan uang sebanyak 20 juta rupiah gitu kan. Daripada kalian bacanya cuma menggelapkan uang sebanyak 20 juta rupiah. Jadi biar kayak memberikan titik poin penting di mana inti dari berita itu gitu. Untuk highlight hal-hal yang penting gitu intinya. Terus ada lagi yang mau nanya? Thank you Ajeng pertanyaannya. Oh, ini dari Fiondita nih, kalimat Pak Budi kaca. Oh iya, Pak Budi kaca matanya pecah. Kalau di slash-nya ini kita di kaca ya. Pak Budi kaca matanya pecah. Oke, okay. Jadi serem ya. Pak Budi kaca matanya pecah. Nah, betul banget. Thank you, Fiondita. Oke, okay, ada lagi yang mau bertanya? Mbak, aku mungkin mau tanya. Boleh, Rashid, apa nih? Kan kalau final tuh biasanya cuma kita dikasih gambar ya, kayak terus di sebelahnya gitu. Nah, caranya biar kita mesti bisa mikir langsung waktu on the spot itu gimana, Mbak? Gambar. Sesuai dengan, kan biasanya tuh kayaknya tuh kalau di babak final yang newscast tuh kayak kita cuma dikasih satu gambar kejadian gitu, terus suruh deskripsikan sendiri gitu. Oh, I see. Ya itu. Jadi pertama kamu tentuin 5W1H. Karena itu kan kalau kayak gitu pasti kalau enggak suatu hal yang memang itu populer, berarti kalian boleh make up story enggak sih dari situ? Maksudnya kalau itu gambarnya Pak Jokowi lagi keluar dari gedung parlemen atau apa, nah itu kan gambar itu sudah menjelaskan informasi ya. Siapa dia, di mana dia, atau kalau misalnya itu ada menteri-menterinya mungkin rapat kabinet, kalian bisa membayangkan dengan imajinasi kalian gitu. Atau kalau misalnya kalian boleh make up story, ya silakan aja. Yang tentu itu ada 5W1H tadi aja. Berpegang sama itu tadi. Jadi mungkin di kalimat awal kalian udah nyebutin siapa, dia ngapain, dan dia di mana. Terus acaranya itu seperti apa, siapa aja yang dapat. Jadi mungkin kalau gampangnya kalian bikin template. Jadi kayak itu, kalimat awal tuh pasti nanti akan menyebutkan nama, subjek, terus mungkin dia asalnya dari mana, acara itu di mana, nama acaranya apa, kapan. Nah itu paling nggak kalian udah dapat 1-2 kalimat nih. Terus nanti dilanjut lagi, acaranya itu ngapain aja, siapa yang datang, terus membahas tentang apa, kenapa acara itu penting, dan itu kan berasal dari pertanyaan-pertanyaan. Kayak tadi, semua yang aku sebutin tadi kan pertanyaan-pertanyaan, terus kalian susun menjadi suatu berita. Dan kalau misalnya selain 5W1H, kalian juga bisa terapin pakai mind map. Tahu mind map kan? Jadi kayak misalnya kalau itu gambarnya, jangan-jangan kalian cuma dikasih gambar apel gitu kan. Terus nggak tahu mau memberitain apa nih ada gambar apel di pohon gitu. Nah kalian bisa kasih mind map nih misalnya. Di sini ada apel, kira-kira apa yang berhubungan sama apel ya? Harga apel, jenis apel, terus pasarnya apel, perkebunan apel. Nah, kalau misalnya kayak perkebunan nih, ada kebunnya tuh di daerah mana aja, kan ini udah ada cabangnya lagi nih. Atau kalau misalnya jenis apel itu mungkin ada yang manis, ada yang sepet, ada yang impor, ada yang ekspor. Nah, jadi kalian pergunakanlah mind map itu untuk kemudian membuat cabang-cabang yang lain yang bisa menjadi kalimat-kalimat selanjutnya untuk kalian sampaikan ketika live report itu. Gitu. Dan tentu saja ini nggak akan bisa kalau kalian nggak latihan. Nggak latihan dan nggak punya banyak wawasannya luas gitu. Karena untuk makeup story pun kalian tetap harus paling nggak paham tentang apa yang terjadi di sekitar kalian gitu. Sehingga nantinya kalian baru bisa bikin ngarang cerita gitu. Saranku banyak-banyak baca aja.
sering-sering nonton TV, baca berita, nonton berita di YouTube. Pokoknya yang akan membuat kalian itu tambah banyak wawasannya. Karena benar-benar newscasting itu kalian nggak bisa kalau nggak latihan. Kalau nggak belajar. Itu bukan sesuatu yang kalian akan dapatkan tiba-tiba. Orang tiba-tiba bisa berenang atau tiba-tiba bisa manjat. Itu benar-benar butuh latihan. Gitu. Oke, thank you Rasid pertanyaannya. Jadi sepertinya aku untuk materi hari ini untuk newscasting cukup sampai di sini. Tadi kita udah bahas tentang writing skill, terus kemudian juga reading skill. Dan aku harap aku bisa ketemu teman-teman kalian semua ini lagi di minggu depan ya, untuk nanti selanjutnya kita bahas tentang sesi presenting skill dan juga interview. Karena ini dua hal yang juga penting untuk kalian kuasai sebelum nanti akan menjadi delegasi buat Polines di NPIO ataupun lomba-lomba lainnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Mbak Hani dan para peserta training kelas yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan kemudian, dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Dan jangan lupa untuk mengikuti newscasting training kelas berikutnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Eni juga. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya, untuk yang belum absen mungkin bisa absen dulu di kolom komentar itu, ada linknya. Aku absen gak, Rashid? Sampai ketemu besok ya, Linda. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak. Salsa, terima kasih, Mbak. Jasmine, Laila, Anissa, Diah, Ramadhani, Priscilia, Pasha, Ardina, Hilmir, Niken, Tiffany, Alik, semuanya. Dadah. Ya, thank you, Kak. Hey, Vira. Oh, kenapa sih? Dan lakukan. Jargon dulu dong. Iya, jargon. Teman-teman jangan lupa besok Senin ikut daily class PSD ya. Oh iya, besok Senin ada daily class PSD jam 4 ya. Iya. Durung kalian opening ya, Mas, bocoran ini. Oh iya, Ding. Tak awas. Untuk yang udah absen boleh live. Terima kasih teman-teman. Kak, Misi mau tanya. Iya, gimana? Saya ini kan tadi joinnya pakai Zoom di HP. Tapi di kolom chat enggak ada link absennya. Oh, ini kan udah aku kirim. Nanti kamu ngisi waktunya waktu kamu join tadi aja. Oh ya udah, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.
Lika-lik. Taken. Lu kan mau kasih tau lagi? Situ atau? Lu mau tak tinggal, sorry. Lady gitu. Oh, pantesan kok cowok temen. Lady. Iya, karo Hilda. Hilda tak akan ngeleng lah. Oke, okay, oke. Okay. Aja live YouTube ya, guys. Oh, eh, jangan tak patah nih.